Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube semua, apa kabar nih? Welcome back to my channel ya. Nah, di video kali ini saya mau unboxing nih, ada paket. Sebenarnya isi paket ini sih kurang sesuai ya dengan topik channel ini, tapi nggak apa-apalah, hitung-hitung buat jaga-jaga atau buat komplain kalau seandainya isi paket ini nggak sesuai sama yang dijual si sellernya. Oke, sekarang langsung aja kita buka paketnya. Isi paket ini kamera DSLR dari Canon tipe 700D. Oke, biar nggak lama sekarang kita percepat saja videonya. Nah, ini dus dan tas dari kamera Canon-nya. Alasan saya beli kamera ini sih karena dia itu sudah support mic eksternal, jadi enak aja kalau buat video atau buat vlogging. Oke, sekarang kita coba buka tasnya terlebih dahulu. Kira-kira apa nih isi di dalam tasnya? Ini sepertinya tripod GorillaPod gitu yang fleksibel. Cuma kok nggak ada holdernya ya? Oh, berarti yang ada di dalam tas ini bonus-bonus dari sellernya, guys. Coba kita cek. Dapat bonus apa aja? Yang kedua, kita dapat UV lens. Ini tuh untuk pelindung lensa ya, jadi bisa menahan debu atau kalau seandainya kita terbentur tuh nggak langsung kena lensanya, guys. Ini cukup penting nih. Oke. Terus yang ketiga, oh ini tuh untuk pembersih lensa. Ada microfibernya juga, lumayan lah. Sama ini saya juga dapat SD card 16 GB. Oke. Terus apa lagi? Udah, itu aja di dalam tasnya. Sekarang coba kita buka isi di dusnya. Ada apa aja di dalam dusnya?
Kebon. Ini kartu garansi. Terus ada manual book juga. Nah, kurang lebih ini guys, isi dalamnya. Ini tuh kabel untuk HDMI ya. Dan yang ini kabel untuk charger. Terus, oh ini strapnya guys untuk gantungan kameranya. Oke, sama apa lagi? Ini adapter untuk charger baterainya sendiri. Nah, ini baterai dari Canon-nya, guys. Nah, ini yang penting, guys. Komponen utamanya, lensa kamera. Cuma ini masih lensa kit ya, guys. Coba kita lihat detailnya. Di sini bisa dilihat size-nya itu 18 sampai 55 mm. Nah, ini spek detail dari lensanya sendiri. Bisa dibaca guys, 58 mm, tipenya itu IS-STM. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita lanjut ke body kameranya. Nah, ini tampak belakangnya, guys. Ini kalau posisi dari atas. Untuk tipenya EOS 700D. Oh iya, ini bonus yang terakhir. Saya pasang anti gores, cuma saya minta pasangkan sama sellernya. Sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like. Jika ada pertanyaan maupun saran, bisa tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kamera ini masih layak digunakan di tahun 2021? Tulis ya di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.